mahasiswa bersama Pati dari teman-teman Mesin 4. Kami mengucapkan selamat datang di tempat di mana teman-teman bisa menyampaikan aspirasi posisi yang benar dan tepat. Pembangunan, setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan ini pada hakikatnya harus memenuhi baik peraturan dari pemerintah pusat maupun kearifan lokal yang terbentuk dalam perda itu sendiri. Semua harus memenuhi itu. Jika nanti di kemudian hari ditemukan hal-hal yang sifatnya bertentangan baik dengan peraturan pemerintah pusat atau kearifan lokal itu sendiri, maka perlu ada sebuah perbaikan. Disinilah fungsi kami sebagai fungsi pengawasan. Sinilah fungsi kami di mana kami bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Karena pada hakikatnya aspirasi ini datang untuk memperbaiki, datang untuk mensejahterakan masyarakat, di mana konsep tadi untuk memperbaiki kesehatan. Maka dari itu kami, apa yang menjadi tuntutan teman-teman pada hari ini akan kami terima, akan kami telaah, dan tuntutan itu akan kami penuhi. Karena pada hakikatnya wakil rakyat itu salah satu fungsinya menampung aspirasi teman-teman dan melaksanakan fungsi pengawasan itu sendiri. Mungkin ini